Karena memang sepak bola itu kan olahraga rakyat ya. Siapapun bisa memainkan sepak bola, anak muda, orang tua, di kampung, di kota. Untuk itu produk-produk sepatu sepak bola itu banyak banget. Nah, kali ini gue akan nge-review produk-produk dari Orthosafe yang sepatu bola dengan harga kurang lebih sekitar 300 ribuan. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tops? Gue berharap lo dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun kita sama-sama lagi kurang semangat nih kayaknya, karena emang baru aja timnas kita gagal menjadi juara di AFF 2022 kali ini. Tapi jangan berkecil hati Tops, kita mau berjuang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, bicara tentang AFF kemarin, kita mungkin bisa melihat permainan-permainan dari pemain timnas. Semoga kedepannya terus berprogres sama pelatih kita, Coach Shin Tae-yong. Nah, teman-teman sekalian, karena memang sepak bola itu kan olahraga rakyat ya. Siapapun bisa memainkan sepak bola, anak muda, orang tua, di kampung, di kota. Untuk itu, produk-produk sepatu sepak bola itu banyak banget. Nah, kali ini gue akan nge-review produk-produk dari Orthosafe yang sepatu bola dengan harga kurang lebih sekitar 300 ribuan. Sebenarnya masih ada di bawah itu, cuman kita sekarang berfokus pada produk-produk baru Orthosafe yang harganya 300 ribuan. Ada dua dari seri Forte dan satunya lagi dari Cello Catalyst. Kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama di depan gua ada yang namanya Forte Saltis FG. Ini adalah sepatu dari Orthosafe yang harga bandrolnya 449. Dijual di Top Score dengan harga 382.000, baik di online maupun di offline. Nah, spesialnya sepatu ini Tops adalah sepatu yang walaupun harganya murah, looks-nya terlihat sangat elegan. Jadi kalau lo lihat yang bahan atasnya itu atau uppernya adalah bahan sintetis dengan treatment ada beberapa tekstur di atasnya yang membuat pemain-pemain bola bisa mengontrol bola dengan baik. Nah, kalau lo lihat di sini ada beberapa grafis dari mulai titik pertamanya epic, terus determination, persistence, bold, dan lain-lain. Ini menggambarkan bahwa sepatu ini sepatu yang bisa dikhususkan buat orang-orang yang bersemangat untuk bermain sepak bola. Kalau lihat outsole-nya ini, outsole yang memang dikhususkan atau dikhususkan untuk orang-orang yang pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Karena ada namanya outspine sama outtrix. Ini adalah outsole blade yang biasa dipakai oleh pemain-pemain di sayap kiri, sayap kanan atau pemain-pemain dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini juga penempatan logo Orthosnya bagus banget menurut gua, tidak terlalu besar tapi juga cocok dilihat dari jauh, masih bisa menjadikan karakter sepatu ini adalah sepatu Orthos banget gitu. Nah, yang spesial juga sama seperti yang lainnya, di lidah sepatunya ini ada lubang-lubang yang bisa di-adjust untuk menjadi dimasukin apa ya, tali sepatu Tops. Jadi tali sepatunya bisa di-adjust ke sini supaya bisa lebih ramping dan lebih ketat lagi lo pakai sepatunya. Nah, di atas ini juga tadi gue bilang ada sirkulasi udara juga bisa bikin kaki lo jadi nggak gerah. Jadi kaki lo bisa sirkulasi udaranya tetap bagus walaupun kaki lo pakai sepatu yang tertutup gitu Tops. Di Orthos yang ini namanya Orthos tadi Forte Saltis, ada dua warna yang tersedia di Top Score kali ini, ada warna hitam yaitu warna black silver. Ini yang black silver, satunya lagi ada warna yang putih. Nah, ini cakep banget ya Tops. Ini juga warnanya namanya warna white teal blue. Kalau dilihat-lihat dari dua ini emang cocok banget buat orang-orang yang emang apa ya, suka desain-desain yang elegan dan simple. Warnanya pun juga nggak neko-neko, nggak macem-macem, jadi cocok banget buat lo emang pemain-pemain elegan yang siap tampil elegan di lapangan. Namanya Forte Saltis, harganya 382.000. Itu yang pertama Tops. Sama seperti yang tadi, ini juga dari series atau Cello Forte, namanya Forte Magnus. Yang gue pegang ini warnanya Crimson Outrange. Harganya pun sama, dibanderol 449, dijual di Top Score dengan harga 382.000. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan upper sintetis dan treatment ada tekstur-teksturnya gitu. Jadi teksturnya memang dibuat menonjol supaya tadi kalau ketemu bola jadi lebih mudah dikontrolnya gitu. Nah, untuk outsole-nya berbeda dengan yang tadi. Kalau lihat di sini Tops, ada outsole-outsole bullet, outsole-outsole untuk pemain-pemain yang punya fungsi kontrol. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin bermain sebagai posisi CDM atau enggak sebagai center back, ini cocok banget buat teman-teman yang posisinya seperti itu. Mengandalkan kecepatan tapi juga mengandalkan kontrol bola dengan baik. Sama seperti yang tadi, seperti Forte Saltis, juga terdapat lubang-lubang di lidah sepatunya yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan sirkulasi udara terbaik dari sepatu ini Tops. Ini kalau gue lihat sih cakep banget gitu. Sama seperti tadi, kalau buat teman-teman yang suka desain simple elegan lebih cocok pakai ini. Nah, ini buat orang-orang mungkin ingin menjadi pembeda di lapangan,
gua rasa juga cocok pakai ini. Penempatan logo Ortus-nya juga pas banget Tops menurut gua. Di bagian sini tidak ada, tapi di bagian sini ada dan tertutup sama tekstur. Jadi masih oke banget buat teman-teman untuk pakai sepatu ini. Kalau dari looks-nya kita bisa lihat juga ini looks yang sangat menarik buat dipakai oleh teman-teman baik anak-anak maupun dewasa. Nah, yang menariknya ada dua warna nih Tops. Yang kedua adalah warna, ini adalah warna black gray white. Ini warnanya cocok banget dipakai sama mungkin pemain sama wasit, sama anak-anak sekolah juga cocok nih Tops. Gila, warna gue suka banget warna sepatu yang warnanya hitam-hitam kayak gini nih. Jadi warnanya simple banget. Nah, kalau dilihat dari heel-nya juga, di heel-nya ada logo Ortus juga. Penempatannya cocok banget. Bedanya adalah kalau yang di tadi yang di warna merah, tulisan Ortus-nya tidak terlalu terlihat. Tapi kalau yang di hitamnya dibuat lebih terlihat. Dengan harga Rp382.000, ini sepatu yang oke banget buat lo milikin untuk lo latihan SSB atau mungkin ikut turnamen-turnamen antar kampung, bahkan turnamen profesional sekalipun. Ada dua dari seri Forte, Forte Saltis dan Forte Magnus. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada dari seri Catalyst. Yang selanjutnya adalah Catalyst Hanstut. Namanya agak sulit disebutinnya. Tapi kita coba lihat dari segi looks-nya dulu. Kalau dari harga nih Tops, di antara tiga ini inilah yang termurah karena harga bandrolnya itu harganya Rp429. Di Topscore dijual dengan harga Rp365.000. Dengan harga Rp300.000-an lo bisa dapat sepatu dengan looks yang mewah banget kayak gini, tuh keren banget Tops. Bisa dilihat di sini uppernya masih dari sintetis, dari TPU juga. Teksturnya juga masih sama, ada treatment teksturnya juga yang membuat tadi kontrol bola semakin baik gitu. Pemilihan warnanya juga menarik banget Tops. Kombinasi antara putih terus juga panduan sama apa ini ya, sama merah-merah gitu, sama ada warna hitamnya. Ini keren banget nih Tops. Ini sepatu yang kayaknya kalau lo pakai di tengah lapangan lo akan jadi pusat perhatian karena warnanya sangat mencolok gitu. Kalau lihat dari outsole juga beda seperti dari outsole Forte tadi Tops. Ini outsole yang mungkin memang dikhususkan untuk pemain-pemain yang memiliki kecepatan di lapangan juga. Jadi buat pemain-pemain atau goal getter kali ya, jadi striker bisa cocok pakai sepatu ini gitu. Kalau dari segi insole-nya, tiga sepatu ini memiliki insole yang sama seperti sepatu Ortus yang lainnya. Dan memang dari pemilihan bahan juga sama sepertinya kurang lebih. Jadi memang di harga Rp300.000-an lo bisa dapat sepatu Ortus dengan looks yang kurang lebih seperti ini Tops. Looks yang oke, yang elegan dengan pemilihan warna yang sangat bagus dan fungsi-fungsi yang sangat menarik. Nah, di Catalyst Hanstut ini ada dua warna yang tersedia di Topscore. Yang satunya lagi adalah warna kuning atau yellow green. Nah, ini nih buat lo yang warnanya Brazil banget nih. Warnanya kuning sama hijau. Warna Brazil banget. Jadi buat lo yang suka sama warna kuning dan suka pakai warna-warna ngejreng, ini Catalyst Hanstut ini bisa jadi pilihan buat lo dapatkan. Nih, gua akan jejerin 3 outsole dari sepatu 300 ribuan ini. Lo bisa lihat sendiri perbedaannya dan silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mau pakai Forte Saltis boleh, mau pakai Forte Magnus boleh, Catalyst Hanstut boleh. Yang jelas ini adalah 3 sepatu dengan harga 300 ribuan Ortus yang tersedia di Topscore. Topscore Depok, Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang, dan Surabaya. Tersedia juga di online. Jadi buat lo semua, pastikan lo dapatkan sepatu Ortus ini dengan harga sangat murah. 300 ribuan Tops sudah dapat sepatu yang bagus banget. Sepatu yang berkelas, berkualitas, dan pastinya bisa membuat permainan lo lebih nyaman di lapangan. Segitu aja dulu review dari gua. Pastikan lo bisa mendapatkan produk-produk terbaik dari Ortus hanya di Topscore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Topscore. Mau cari sepatu apa?